kawan beberapa hari ini uh, telah marak surat dari kepala LKPP yang cukup bagus ya yang berbicara mengenai penegasan ya penambahan persyaratan yang tidak diskriminatif dan tidak objektif yang selama ini memang sudah digembar-gemborkan oleh LKPP melalui uh, surat edaran kepala LKPP nomor 5 tahun 2022 yang lalu tapi Ternyata setelah berjalan setahun ya Luar biasa Penambahan syarat di pekerjaan konstruksi khususnya itu aneh-aneh aja Fokusnya bukan lagi ke kinerja bangunan Tapi lebih ke uh, uh, bagaimana untuk cocokologi pengantin Sepertinya ya Sepertinya saya tidak menurusi apapun Oleh karena itu bagus surat ini Surat kepala LKPP nomor 15134 dua 062023 Yang ditujukan kepada uh, para menteri ya TNI, Polri, Jaksa, Jaksa, Agung, para kepala lembaga uh, pemerintah dan uh, non kementerian dan para pimpinan sekitar lembaga negara dan, lainnya. Bapak Ibu rekan-rekan, di sini kita mengingatkan kembali surat ini mengingatkan kembali yang tanggal baru tanggal 14 Juni 2023 ini bahwa Okja itu tidak boleh nambah syarat yang diskriminatif dan tidak objektif ya gitu ya. Kemudian bagaimana yang dimaksud dengan diskrimi diskriminatif dan tidak objektif di surat ini dipertegas lagi ya dikasih panduan bahwa penambahan persyaratan yang dikategorikan melanggar ketentuan pasal 40 uh, pasal 40, uh, 44 perpres ya antara lain syarat-syarat seperti uh, berbentuk badan usaha adalah itu memiliki NPWP ini enggak perlu memiliki NPWP setempat aduh aduh buat apa juga ya pertimbangkan itu ya memiliki situ surat izin tempat usaha setempat lagi sudah situ setempat lagi gitu ya kemudian mempunyai dukungan keuangan dari bank atau rekening koran terakhir, ingat itu tidak boleh. Ya, kemudian memiliki rekening dari BPD setempat itu tidak boleh. Ya, kemudian memiliki siup, aduh siup lagi rekom konstruksi ini ya, masih ngomong siup gitu loh ya, bapak ibu ya. E, lagi kira-kira gitu ya. Status kepemilikan peralatan harus milik sendiri, tidak boleh sewa atau dukungan itu tidak boleh dipersyaratkan. Ya, kemudian syarat Jaminan penawaran, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan dari bank itu tidak boleh. Ya, kemudian memenuhi persyaratan yang tujuannya untuk membatasi peserta. Ya, hati-hati rekan-rekan semua bahwa penambahan penambahan persyaratan ini manakala terjadi di belakang nanti ada nasuhi no one prestasi misalnya itu akan berpotensi masalah di pokja pemilihan. Ingat persyaratan penyedia bagaimanapun adalah tanggung jawab pokja pemilihan siapapun. Yang mengusulkan syarat itu tanggung jawab Semoga sukses, jaga integritas.